Daripada gabut, mending kita bongkar aja nih beberapa Hot Wheels yang ada di sini. Mungkin ini satu dan juga yang ini, guys. Nah, ini dia dua Hot Wheels yang akan kita dobrak dari blisternya kali ini, guys. Selamat menyaksikan. Mobil yang pertama kita buka adalah Nissan Maxima Drift Car. Tamponya keren dengan angka 68, banyak logo-logo sponsornya juga. Kap depannya transparan, jadi mesinnya kelihatan. Ada sunroofnya juga di atas. Kalau dibuka, bikin gak gerah ketika dipakai ngedrift. Dan untuk mobil kedua yang akan kita buka, datang dari seri HWJ Imports, yaitu Nissan Patrol Custom. Tamponya juga memiliki style strip dengan paduan warna merah dan juga oranye. Terdapat pula beberapa deka logo dari sponsor-sponsor yang tertempel di sisi bodi Nissan Patrol Custom-nya, guys. Seperti logo Hot Wheels, Hill Climb Race Team, Nissan Patrol, logo Motul, dan juga logo Koni. Berbeda dari mobil sebelumnya, kap depannya ini bolong, guys. Jadi si mesin-mesin itu muncul ke permukaan kapnya. Ada sunroofnya juga. Udah siap balapan di perbukitan nih, guys. Bonus scenes.